diusir sama ini Satpol PP-nya tim viewer. Baru saya jelasin. Saya bilang mau saya hold. Saya hold-nya tadi pemikirannya ini tadi nih, daily. Nah. Andai gitu ya, andai dia bisa apa breakout dari ini. Nah, saya hold deh. Jadi soalnya kayaknya keren kalau dia bisa breakout dari situ ya. Jadi kalau lihat weekly-nya kan. Nah, kalau dia bisa breakout itu kan potensi selanjutnya yang ini kan. Ya, semoga bisa breakout. Nah, kalau gitu udah tentu saya pakai udah plus tentu udah pakai geser-geseran stop loss ya. Tadi tuh ya inspirasinya terutama karena ini, karena suku bunga Amerika besar peluangnya untuk tidak dinaikkan di tanggal 25-26 berarti pengumumannya. Kalau benar, ya lumayan deh gitu ya. Ya semoga aja benar. Tapi kalau dia nggak bisa break out tapi saya udah plus ya clear aja kali ya. Baru dibilangin mau di-hold langsung berisnya nongol. Gimana sih? Ya tinggal dilihat aja deh. Iya, yeah, beris lagi yang nongol. Yang bikin serem karena lotnya gede ya, karena lotnya besar. Nah, saya berharap dia bisa breakout dari ini. Kalau dia bisa breakout dari ini lumayan. Cenderung saya hold. Kalau terhold sampai minggu depan ya berarti pakai strategi ini dong. Berarti saya harus pakai strategi apa? Hedging jadinya. Pengertian hedging adalah saya punya satu posisi terbuka kemudian buka posisi di pair lain. Kalau ada pertanyaan silakan Pak.
Come on. Iya. Ya, dia kembali turun aja. Nah, tabah aja dulu deh. Pokoknya masih mau lanjut nih. Bukan adanya juga. Terusnya agak balik. Oke, ada yang mau tanya kan? Silakan. Dia udah melamban nih. Dia melamban. Pokoknya laju ya. Oke deh. Thank you.
Gak seru nih. Baru dia bilang mau di hold, dia langsung turun. Lalu kalau apa pindah time frame di sini dengan posisi yang seperti ini, terus saya bisa bilang long term. Padahal terpaksa long term karena float masih floating. Bukan artinya long term buruk ya, enggak. Cuma dengan dinamika pasar yang sekarang, sepertinya agak sulit trading long term, itu agak sulit. Terus dengan kondisi spread yang tipis, di broker luar lebih, bahkan lebih tipis lagi, ya cenderung lebih menarik untuk kita trading yang short term. Ayo, come on. Ayo, Euro naik lagi dong. Gak seru banget nih. Masih mau turun. Oke. Ayo lanjut. Ini jadi punya resisten dia. Terus tinggal yang perhatikan yang ini. Panjang nih. Seru lagi deh. Oh iya, saatnya koreksi ini.
nggak seru lagi nih. Ada dua support yang perlu diperhatikan menurut saya. Satu lagi di sini. Dan dia udah masuk jamnya saya itu ya. Ponnya masih lanjut. Tadi harusnya di pon ya. Begini balik nih. Hey, come on, naik lagi dong. Iya, Derek-nya ngamuk lagi. Ini berarti nutup nih. Jangan balik ke separuh. Panjang eh. Serem eh. Kalau ngeliat yang ini agak serem. Panjang banget. Powernya agak strong ya. Come on.
Ayo lanjut. Jadi ini kelihatan support ya. Tiga kali dicoba ya. Harapannya nggak breakout. Karena kalau breakout ke bawah, lewat ini agak serem. Akhirnya saya udah mesti siap-siap cut loss gitu aja. Yo, come on, naik lagi dong. Ini cenderung udah gak ambil posisi aja ya. Bertahan dulu deh. Nah, ini kembali lagi. Sorry, ini kembali kuat. Ayo, come on, naik lagi. Itu jadi support banget ya.
Come on. Naik lagi. Iya, bulis lagi. Jadi itu kadang bener ya itu apa area area supportnya. Ayo dong, naik lagi dong. Oke, Pak, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya masih floating nih, masih menikmati floating saya. Intinya saat lagi loss ya, kita kita kerjakan sebaik-baiknya aja deh. Terus sebagai saran, pisahkan modal dan balance. Ya, bukan artinya kalau Anda memasukkan semua modalnya ke balance itu hal yang buruk ya bisa jadi juga nggak buruk tergantung bagaimana Anda mengelolanya. Ayo, naik lagi. Batuknya lagi kumat banget. Ayo, come on. Nah, ini kayak model bentukan piercing, piercing pattern. Ya, come on. Poinnya kayaknya lanjut. Iya, bener poinnya lanjut. Tahu gitu di poin beneran tadi. Aduh, salah pilih, eh. Salah pilih pair.
Come on, naik lagi. Ini jadi seperti piercing. Piercing itu kayak apa sih? Yang dipasang di kerbau itu apa? Terus biar bisa dituntun kerbaunya. Nah, ini kayak gini. Ya, ya lanjut, lanjut, naik, naik. Cuman kesannya kayak gini ya, Pak. Buy pon sel yang lain gitu. Buy pon, ini jadi kena sel, ini juga jadi kena sel, terus gitu kan. Iya, gak ada naik gitu. Ya, Pak, ada lagi yang mau ditanyakan? Kebetulan kita udah masuk jam. Ya. Kebetulan kita udah masuk jam 10. Kalau nggak ada lagi yang mau tanyakan, kita akhir sampai di sini. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Senin. Mulai Senin. Sampai ketemu mulai Senin depan. Selamat malam. Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Dan saya masih floating.